Sobat Safa, selamat pagi. Saya dengan Dwi Rimayanti, saya dari Safa Property. Hari ini saya mau review rumah di Harewood Cilandak, Jakarta Selatan. Di belakang saya ini rumah contohnya dari Harewood. Yuk, habis ini kita review rumah dalam isinya ada apa aja. Sebelum saya masuk rumahnya, jangan lupa Sobat Safa untuk subscribe channelnya YouTube Safa, di like dan di komen. Yuk kita masuk rumahnya sekarang. Sobat Safa, rumah yang mau kita review ini adalah rumah Harewood di Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah dengan 3 lantai, luas tanah 171, luas bangunan 208. Terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 kamar mandi ART, dan 1 kamar tidur ART. Nah, di depannya ada 1 carport dan di samping juga ada 1 carport. Jadi ada 2 carport. Dan untuk tampak depannya, karena rumah ini adalah rumah pojok, jadi tamannya keliling nih Sobat Safa. Nah, rumah yang mau kita review ini kebetulan harganya cukup murah. Harganya hanya 4 miliar. Suasananya sudah jadi, jalanan dalam kompleksnya udah jadi, aman, nyaman, one gate system. Untuk total rumah di sini ada 28 dan sisa 5 unit saja. Oke, yuk kita cepat-cepat masuk ya Sobat Safa. Oke Sobat Safa, kita masuk. Nih Sobat Safa jangan kaget ya. Jadi rumah yang mau dijual ini, rumah contohnya ini, rumahnya udah 95% jadi tinggal 5% saja untuk finishingnya. Jadi Sobat Safa bisa langsung huni. Kita masuk, di sini ada living room. Di dalam living room ini cukup lega ya. Lalu ceilingnya juga cukup tinggi, ceilingnya dari 4,5 meter. Lalu di sini juga ada ruang makan. Di samping ruang makan ini kita langsung ada dapurnya nih Sobat Safa ya. Di dapurnya sendiri ini dapurnya kecil ya, tapi saya rasa cukup ya. Nah, untuk di samping dining room nanti akan diperuntukkan untuk taman kecil. Di atas taman ini pencahayaannya turun dan ini bagus banget kalau misalkan nanti Sobat Safa bikin taman di lantai satu ini. Di lantai satu ini Sobat Safa ini ada 1 kamar tidur dan juga ada 1 kamar mandi. Nah ini cukup lega ya Sobat Safa ya. Di kamar tidurnya pun juga sudah ada dilengkapin dengan jendela, jadi pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya dapat banget nih Sobat Safa. Di lantai satu ini juga ada kamar mandi tamu nih Sobat Safa. Dan juga yang tadi saya bilang, di samping ini ada pintu samping dan pintu samping ini menuju untuk ke carport juga. Yuk kita naik ke lantai duanya. Sobat Safa, yuk kita naik di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Kamar tidur yang pertama ini adalah master bedroomnya. Master bedroom ini cukup besar banget ya. Lega dan juga spacious. Untuk kamar mandinya ini tergolong sempit kalau dibandingin dengan kamar utamanya. Jadi kamar mandi ini sebenarnya udah ready ya Sobat Safa, jadi tinggal di touch up aja. Nantinya bakalan ada shower, standing shower dan juga dilengkapin wastafel dan juga toilet duduknya. Nah di area lantai 2 ini juga masih spacious, jadi masih bisa untuk digunakan ditaruhin meja kursi seperti itu nantinya karena spacious. Nah setelah ini kita masuk ke kamar anak pertama. Di kamar anak ini luasannya udah cukup lega dan kamar mandinya ada di 2. Yuk Sobat Safa kita naik ke lantai 3. Nah di lantai 3 ini diperuntukkan untuk area kumpul keluarga. Jadi ini juga bisa digunakan untuk area untuk nonton TV ataupun untuk area bermain anak. Di samping itu di sini juga ada dilengkapin dengan balkoni. Balkoninya cukup cukup panjang ya. Jadi kita juga bisa taruh kursi nantinya untuk bisa duduk-duduk santai di balkoni ini.
Masih di lantai 3, di sini ada kamar ART dan juga kamar mandi ART. Di area ini juga bisa digunakan untuk area cuci-cuci, untuk area gosok dan juga area jemur. Ini cukup luas ya, Sobat Safa. Oke, Sobat Safa, kita sudah review rumah di Harewood ya. Jadi untuk Sobat Safa yang mau nanya-nanya nih untuk harganya, yang tadi saya sudah kasih bocoran harganya 4 miliar, cicilannya bagaimana dan cara bayarnya yang paling mudah bagaimana, yuk hubungin di www.safa.co.id atau hubungin customer service kami yang ada linknya di bawah ini ya. Bagi Sobat Safa yang mau menjadi member broker ataupun agent dari Safa Property, yuk langsung join di www.safa.co.id/register. Di sana banyak banget untuk proyek-proyek yang Sobat Safa bisa untuk dijual. Dan komisinya tentunya yang komisinya yang besar banget. Nah, untuk join linknya saya taruh di bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti review rumah kali ini ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen YouTube-nya Safa Property. Safa Property, close the deal. Thank you.